Lihat pada gambar, Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siapa di sini yang suka bersepeda? Wah, bagus sekali. Bersepeda itu termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah kita. Tahukah kamu? Di dalam tubuh manusia yang tugasnya mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, jika kamu ingin merasakannya, coba sekarang letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Nah, kamu akan merasakan ada denyut di sana. Nah, denyut yang kamu rasakan itu adalah denyut jantungmu sendiri. Sekarang kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Sekarang kita akan membahas jantung. Jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut seperti ini. Ya, jadi karena jantung itu memompa darah secara berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung kita bisa berdenyut. Untuk apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya, ya. Nah, kira-kira di tubuh kita di sini letak jantung, ya. Ukurannya sebesar kepalan tangan pemiliknya, ya, itu perkiraannya. Nah, jantung itu dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari jantung manusia. Bagian jantung manusia itu ada serambi dan ada bilik. Yang mana serambi dan yang mana bilik? Perhatikan baik-baik gambar jantung berikut. Ya, lihat panahnya. Yang ini namanya serambi kanan. Nah, yang ini namanya serambi kiri. Kemudian yang ini namanya bilik kanan. Dan yang ini adalah bilik kiri. Jadi jantung kita ini terbagi jadi 4 bagian, ya. Yang atas ini disebut dengan serambi. Ada serambi kanan, ada serambi bilik, dan yang bawah ada bilik. Bilik kanan dan bilik kiri. Setiap bagian jantung ini punya fungsinya masing-masing. Di sini kita lihat serambi kanan ini fungsinya untuk menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, ini tugasnya serambi kanan. Jadi menerima darah yang banyak karbon dioksidanya dari seluruh tubuh kita. Kemudian serambi kiri, ya, yang ini tugasnya menerima darah bersih, yaitu darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Ya, serambi kiri menerima darah yang banyak oksigennya dari paru-paru. Kemudian bilik kanan ini memompa darah yang kotor atau yang banyak karbon dioksidanya
ke paru-paru untuk dibersihkan dan diganti karbon dioksidanya menjadi oksigen. Kemudian bilik kiri ini fungsinya untuk memompa darah bersih atau darah yang memiliki banyak oksigen ke seluruh tubuh manusia. Nah, jantung ini kan punya 4 bagian, ya. Nah, antar bagian ini ada yang disebut dengan katup. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi, darah yang punya oksigen punya tempatnya sendiri, ya, yaitu yang banyak oksigennya adalah darah di serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian darah yang banyak karbon dioksidanya, yaitu di serambi kanan dan bilik kanan, tidak akan tercampur dengan darah yang ada di serambi kiri dan di bilik kiri karena adanya katup ini. Kemudian sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi, darah di tubuh kita itu mengalir ada tempatnya, yaitu ada salurannya, namanya pembuluh darah. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini, ada yang seperti benang-benang seperti ini ya di tubuh kita. Nah, ini adalah pembuluh darah kita. Ya. Nih, di seluruh tubuh kita ada pembuluh darahnya seperti ini. Pembuluh darah itu terbagi jadi 3 jenis. Ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri di gambar ini yang diwarnai dengan warna merah. Ini pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, ya. Kemudian kalau pembuluh balik, ini disebut dengan vena, pembuluh yang membawa darah balik lagi ke jantung atau pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus dan menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, perbedaan antara pembuluh darah. Perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi ini letaknya di bagian dalam tubuh kita, ya. Kalau pembuluh balik letaknya di permukaan tubuh yang tampak kebiru-biruan. Jadi kalau kalian lihat di permukaan kulit kalian ada seperti urat yang warnanya agak kebiru-biruan, itu adalah pembuluh balik, ya. Kalau pembuluh nadi nggak kelihatan, ada di dalam tubuh kita. Kemudian kalau pembuluh nadi, ini dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan kalau pembuluh balik, ini pembuluhnya ini dindingnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi, aliran darahnya berasal dari jantung. Kalau pembuluh balik, aliran darahnya menuju ke jantung. Ya, pembuluh nadi asalnya darahnya dari jantung. Kalau pembuluh balik, aliran darahnya itu menuju ke jantung. Nah, kalau pembuluh nadi itu denyutnya terasa. Ya. Kalau pembuluh balik itu denyut tidak terasa. Jadi, ini beberapa perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, sekarang kita akan membahas proses peredaran darah. Ada yang disebut peredaran darah besar, ada yang disebut peredaran darah kecil. Nah, lihat di sini pada gambar peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung, nih, dari bilik kiri, lihat tanahnya. Kemudian ke seluruh tubuh kita,
Kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Ini peredaran darah besar. Dari jantung bagian bilik kiri ke seluruh tubuh. Kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Nah, kemudian kalau peredaran darah kecil, urutannya dari jantung bagian bilik kanan ke paru-paru untuk diganti karbon dioksidanya jadi oksigen, kemudian balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Ya. Jadi perbedaan antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil letaknya di sini. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Lihat di hadapan kalian ada hewan-hewan, ya. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah. Darah ini akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Nah, kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Sistem peredaran darah hewan itu terbagi jadi dua. Ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Kalau sistem peredaran terbuka, itu adalah darah yang mengalir pada tubuh hewannya tidak selalu dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lebih lambat. Ini kalau peredaran darah terbuka. Jadi darahnya tidak selalu di pembuluh darah. Sedangkan kalau peredaran darah tertutup, ini darahnya selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Jadi bedanya ini ya, kalau peredaran darah tertutup, ini peredaran darahnya selalu berada di dalam pembuluh darah. Jadi darahnya selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau peredaran darah terbuka, darahnya tidak selalu ada di dalam pembuluh darah. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau peredaran darah terbuka, ini alirannya seperti yang sebelah kiri. Jadi nanti dari jantung, nah di sini mengalir dan pembuluh darahnya nggak bertemu di sini. Nanti keluar dari sini, nanti dia masuk lagi ke jantung. Kalau peredaran darah tertutup, ini mengalir terus dan selalu ada di pembuluh darah dan pembuluh darahnya ini menyambung satu sama lain. Sistem peredaran darah terbuka akan kita bahas. Nah, hewan yang sistem peredaran darahnya terbuka adalah serangga. Berbagai macam jenis serangga, ini peredaran darahnya adalah terbuka. Ya, darah pada serangga itu disebut dengan hemolimfa. Ya, darahnya pada serangga itu disebut dengan hemolimfa dan tidak berwarna merah. Nah, hemolimfa ini mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak mengangkut oksigen. Jadi hanya mengedarkan zat makanan. Kemudian, struktur jantung pada serangga ini masih sederhana, sehingga disebut dengan jantung pembuluh. Ya, jadi jantungnya disebut dengan jantung pembuluh. Serangga, sistem peredaran darahnya adalah terbuka. Mau belalang, kupu-kupu, kumbang, dan berbagai macam serangga, itu peredaran darahnya adalah terbuka. Kemudian sekarang peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup ini yang pertama adalah burung dan mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya seperti kucing, sapi, kambing, kemudian kuda, kemudian kelinci. Hewan yang menyusui anaknya ya dan melahirkan ini adalah hewan mamalia. Nah, kalau hewan mamalia ini, sistem peredaran darahnya ini sama dengan manusia. Jadi, jantungnya ini memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Ya, burung dan mamalia jantungnya nih punya 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antar ruang jantung juga sempurna,
sehingga darah bersih dan darah kotor itu tidak tercampur. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen, dan darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Karena sekat jantungnya ini sudah sempurna, jadi darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida ini tidak akan tercampur. Dan alirannya juga sama seperti aliran pada manusia. Ya, ini untuk burung dan mamalia. Jadi punya dua serambi dan punya dua bilik. Aliran darahnya juga sama, ya. Kemudian yang selanjutnya ada reptilia. Reptilia ini adalah hewan yang melata. Nah, reptil ini juga sistem peredaran darahnya tertutup. Reptil juga sama, punya 4 ruang jantung dan punya 2 serambi dengan 2 bilik. Akan tetapi, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Pada jantungnya ini, bilik kiri dan bilik kanannya ini sekatnya belum sempurna, sehingga masih terjadi pencampuran antara darah yang banyak oksigen dengan darah yang banyak karbon dioksida. Apa contohnya reptil? Contohnya seperti buaya, kemudian ular, kadal, biawak, bunglon, itu adalah reptil. Jadi punya 4 ruang juga, tapi sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna. Kemudian selanjutnya amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, hewan amfibi ini punya sistem peredaran darahnya juga sama ya, tertutup. Jantung amfibi ini punya 3 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 1 bilik. Jadi darah yang banyak oksigennya bercampur dengan darah yang banyak karbon dioksidanya di bilik. Nah, kemudian darah yang banyak oksigennya ini dipompa ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang banyak karbon dioksidanya ini dipompa ke paru-parunya amfibi. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ikan ini jantungnya punya 2 ruang, hanya punya 2 ruang ya. Dan juga ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, apa saja 2 ruangnya? 2 ruangnya itu adalah 1 serambi dan 1 bilik. Jadi, bilik nanti memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi, darahnya pertama ke arah insang dulu. Kemudian, untuk ambil oksigen, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, serambinya menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh ikan. Lihat, ada anak yang akan membacakan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang tadi dibacakan itu adalah sebuah pantun. Tahukah kamu apa pantun itu? Pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, lihat di sini. Teman kita memiliki sebuah pantun, disimak baik-baik pantunnya. Belah kelapa untuk es kopior, terkena pisau rasanya perih. Yang gembira ciri diatonis mayor, diatonis minor cirinya bersifat sedih. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita akan masuk tentang ciri-ciri pantun. Nah, pantun itu bersajak ABAB, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Kemudian ciri yang ketiga,
Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, sekarang perhatikan pantun berikut ini. Ambil baju dalam lemari. Lama tak dipakai jadi longgar. Berolahragalah setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Nah, dilihat baik-baik pada pantun ini. Nah, satu bait ini terdiri dari 4 baris. Jadi, yang ada di hadapan kalian ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Ini baris yang pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan yang ini baris keempat. Oke, lagi diperhatikan panahnya. Ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian, nah, baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran, ya. Jadi, baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Kemudian, baris ketiga dengan baris keempat ini disebut dengan isi. Ya, baris ketiga dan baris keempat ini adalah isi. Kemudian, kita akan bahas tentang sajak ABAB. Perhatikan panah dan garis merah yang muncul. Pada bait pertama dan bait ketiga, ini belakangnya sama-sama menggunakan ri, ya, ada huruf ri, ini juga ri. Nah, baris pertama dan baris ketiga ini sajaknya A, ya, sajak A, ya, sama-sama ri. Kemudian, lihat baris kedua dan baris keempat, di sini muncul garis yang berwarna biru nih, ya. Ini adalah sajak B. Jadi, kalau dibilang ini adalah A, B, A, B. Maka disebut bersajak A, B, A, B. Jadi, belakang pada bait pertama dengan bait ketiga itu sama. Dan bagian belakang huruf pada bait kedua dan bait keempat ini sama. Ya, jadi ini yang disebut dengan sajak A, B, A, B. Nah, penggolongan pantun itu ada sesuai dengan siklus kehidupan. Nah, penggolongan sesuai siklus kehidupan ini ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Pantun anak-anak contohnya ini. Ya, baca baik-baik. Terbang rendah burung kutilang. Hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, pantun anak-anak ini adalah pantun yang ditujukan untuk anak-anak. Kemudian ada pantun muda. Nah, ini adalah pantun yang biasanya digunakan untuk remaja. Ya, jadi di sini ada pantun, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah, wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Nah, ini adalah pantun muda. Satu lagi, ada pantun tua. Pantun tua ini adalah pantun yang untuk orang tua dan isinya cenderung nasehat. Contoh pantun tua ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, bisa kalian lihat di sini ya perbedaan antara ketiga pantun ini. Apakah kamu masih ingat apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Apa perbedaan kedua tangga nada ini? Mari kita ingat kembali. Tangga nada diatonis mayor, lagunya bersifat riang gembira.
Sedangkan nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih. Kemudian, nada diatonis mayor, lagunya cenderung bersemangat. Sedangkan nada diatonis minor, lagunya cenderung kurang bersemangat. Nada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau nada diatonis minor, melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Pola intervalnya juga berbeda. Kalau diatonis mayor, pola intervalnya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kalau diatonis minor, intervalnya 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Jadi ini adalah perbedaan nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Sudah ingat kembali ya?